coba kerahkan daya dan upayaku. Sudah jauh ku berusaha, ku nikmati semuanya. Ku percaya aku bisa. Tak ada satu yang kan bisa membuat diri ini berhenti. Sebelum mimpi ini terbang menggapai ke langit tinggi, takkan aku menyerah. Tak ada yang tak bisa, janganlah berhenti menjadi juara. Apapun bisa bila kita berusaha. Jangan pernah berhenti. Siapkah dirimu, diriku menjadi juara. Nomor satu eksperimen tentang drone-nya, dan juga Oki dengan water rocket. Kini kesempatan terakhir dalam seleksi ini dengan skor 442 jatuh kepada Naura. Mereka sebagai pemegang skor tertinggi akan mewakili SD Angkasa dalam kompetisi sains regional bersama Kemah Kreatif. Dan yang saya akan tunjuk sebagai ketua perwakilannya adalah, tepuk tangan sekali lagi untuk Naura. Pak, kenapa Naura? Skor saya kan tinggi. Sebagai ketua kelas, Naura pernah membawa kelasnya menjuarai lomba cerdas cermat. Dan dia juga memenangkan lomba baris berbaris pada saat menjadi paskibra cilik. Nah, jadi sekolah lebih memilih yang berpengalaman. Dah. Baik Pak, saya permisi. Yaudah. Ya, semangat. Selamat siang, Pak. Ya. Hai, Bim. Bikin GPS loh. Ya, oh ya? Ini aku juga jadi juara, Mami. Juara apa? Aku jadi di dalam aja. Ayo. Nih, udah mau masuk. Kakak, kamu jadi ikutan camp. Jadi lah, Pak. Seminggu ini Papa Nadine itu terus. Soalnya kan itu di hutan. Emangnya kenapa? Hutan kan seru, Pak. Hutan. Cuma 2 hari, Pak. Tenang aja. Ya, tapi nanti Naura gimana mandinya? Itu gak lama-lama.
Udah gak ada air hangat, mana banyak nyamuk. Tapi kan ada pengalaman baru. Kata Bu Guru, kalau lagi makan, gak boleh ngomong. Ngerti? Pak, aku ke atas ya, Pak. Oke, Bang. Bye-bye. Kak, Papa baca berita. Di situ gunung, ada orang terkam harimau. Kok tahu? Papa, berita itu kan tanggal 73. Di situ gunung. Iya, Papi. Kan terletak di Taman Nasional Gede Pangrango kan, Pak. Terus luas hektarnya itu 100 ribu lebih. Dan banyak banget hewan langka di situ, Pak. Kamu gak takut ketemu harimau? Tapi kan juga ada owa jawa, burung hantu, tupai akar, banyak banget, Papi. Aku jadi gak sabar buat berangkat. Andai aku bisa menemanimu selalu, kemana kau pergi tanpa perlu meragu, akan selalu ku ikuti supaya tetap tenang. Sama dunia, bukan jadi milikku saja. Berjanji padaku, aku berjanji akan baik saja. Mama tenang aja, harus menjaga diri. Iya, Ma. Kemanapun kamu akan pergi, pulanglah cepat. Juga berat karena ku akan rindu. Iya, aku tahu. Jangan lama-lama. Cuma 2 hari, Ma. Bawakan cerita banyak untukku. Besok jam 8 malam kita udah harus ke Banten, Li, buat stok barang. Paham gak lu? Eh? Kalau gue ngomong, perhatiin. Jangan main HP mulu lu. Jauhnya mana? Wah, iya. Perasaan tadi di belakang aku dia tuh. Mana dia? Wil! Jauhnya! Lambatnya dia tuh, Bang. Jawil, Bang. Lu ngapain, ha? Lu ngapain sih, Bang? Katanya kita mau nangkap hewan. Biar dianggap teman. Kita pakai pakaian kayak gini, Bang. Bang. Lu tahu kan, kita pencuri profesional. Lu gak harus berbicara beginian. Paham lu?
belum ya? Nanti aku ambilin ya. Are boy ya. Ayo cepat-cepat pesingit, kita pesingit. Tutup pintu dulu. Luan masuk. Apa kau, Wil? Ya. Ketembak, Bang. Wil. Pegangin apa, Bang? Awas aja ke ujung senjata lu. Kena tembak juga aku, Bang. Masih ada tenyamu, Bunda, kan? Udah, Pak. Jaket sama... baju. Kos kaki, obat pusing. Papa udah nanya semua, udah 4 kali loh. Jangan jajan sembarangan. Ya. Anaknya udah 12 tahun, Papa. Masih panik aja. Okay. Kakak, sebagai pemimpin, Kakak gak boleh mentingin diri sendiri. Iya, Ma. Dan harus bertanggung jawab ya, sayangnya. Iya. Dengan tekad yang kuat, semesta pasti didapat. Bye, Mom. Jadi, jaga diri baik-baik, Mama pasti kangen. Cuma 2 hari doang. Ya, sayang. Jangan lupain Papa ya. Papa lebay deh. Cuma kan cuma 2 hari. Hati-hati ya. Saya ini Ibu Laras. Saya teh ketua panitia dari kemah kreatif di sini. Nah, sekarang sehabis ini saya akan mengabsen. Tapi sebelumnya ketua perwakilan dari tiap sekolah maju ke depan. Hai. Ini jadwal kita nih. Ya? Tapi sebelum berangkat, barang-barangnya udah dicek lagi belum? Udah. Bim, kamu udah belum? Udah belum? Bim, bisa nanti aja ngambil HP-nya. Bim, bisa nanti aja nggak sih? Banyak banget situ yang dicuri. Masa sedih. GPS kamu masih bisa di-upgrade. Biar bisa selamat-selamatin hewan-hewan ini. Semuanya lah. Usil dong jadi orang. Iyalah, siapa lagi? Aku ngapain? Pakai nggak ngaku segala lagi. Emangnya aku nggak tahu apa? Selamanya. Tadi kamu giniin aku ke aku kan? Enggak, Bim. Jangan bohong. Ngaku. Serius, Bim. Aku nggak tahu apa, Bim. Udah, Bim. Jangan malu-maluin sekolah kita. Serius. Malu. Bim, oke. Ya, Bim. Nggak tahu.
dibantuin. Dia yang ngerjain aku terus, Bu. Kamu ngerjain aku. Iya. Udah istirahat ah. Ya, semuanya juga istirahat, tidur. Karena nanti acara kita teh padat. Ibu Jen, ya. Bang, iya bang. Gimana nih bang? Nah. Ayo buruan. Sebenarnya ibu ingin sekali menemani kalian semua untuk memperlihatkan seluruh keindahan alam yang ada di sini. Juga seluruh satwa langka yang mungkin kalian belum pernah lihat. Semua ada di sini. Tapi sayang sekali, ibu mesti ke Jakarta. Tapi kalian jangan usah khawatir. Tentunya ibu sudah menyediakan perwakilan ibu di sini. Mari sama-sama kita sambut Pak Marsono. Sini bu. Pak Marsono. Mari sama-sama kita beri tepuk tangan buat Pak Marsono. Oke, semuanya. Selamat pagi. Waduh. Oke. Kemah kreatif. Mana suaranya? Yeah. Terlalu bersemangat saya. Kalau gitu, sebelum kita berkenalan, saya akan membawakan sebuah cerita yang sangat lucu. Boleh? Cukup ya Pak Marsono ya. Terima kasih. Ayo anak-anak kita beri sambutan kembali buat Pak Marsono. Oke, sebelum ibu memulai, ibu ingin ada satu anak maju ke depan untuk membacakan janji kemah kreatif. Janji kemah kreatif. Cinta, ah, 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 oh, 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 oh,
Kalian dari SD Angkasa ya? Iya. Oke, nanti tenda kalian di sana ya. Selama ibu di Jakarta, kalian jaga diri baik-baik ya? Iya. Oke, have fun semua. Pas dulu. See you. Dadah, Noven. Dadah, apa kalian jalan aja, nanti aku susulin. Oke. Hey, sayang, Mami ke Jakarta dulu ya. Roki baik-baik di sini. Makan yang pintar. Oke. Okay. Good boy. Semua tergantung dari ujian kenaikan jabatan saya nanti. Kalau prosesnya lebih cepat, saya akan pulang lebih awal. Tapi kalau tidak, kita lihat nanti saja. Ya. Dan Pak Marsono, tolong jangan tebar-tebar pesona ya. Terutama pada Bularas yang mancing-mancing. Pak Marsono, Hei, kalian juga kerjanya fokus. Ibu pergi dulu ya. Silakan, Bu Tito. Makasih, Pak. Pak Marsono. Iya, Bu Tito. Saya titip ya. Hah? Titip Bu Yayas ya? Pak Marsono, ngerti kan maksud saya? Oke, siap. Saya pergi ya, Pak. Pak, kenapa? Lagi ya? Kamu ngapain di sini? Saya mau ngelapor. Kayaknya ada yang aneh deh pada rumah karantina. Aneh kenapa? Tadi pagi kan saya ngecek ke sana. Oh, ini Pak. Baca tetapkan ini Pak. Terus Pak, saya nemuin. Lagian kamu ngapain sih pagi-pagi keluyuran di sana? Hah? Bukannya malah tidur? Saya kan harus kasih makan hewan-hewan Pak. Takutnya nggak sempet. Kan harus ngurusin kemah kreatif. Lagian mereka juga itu kenyang kok nih. Punten. Mangga. Buya. Saya tadi mau ngerepotin. Ngerepotin? Iya. Silakan duduk. Nggak usah pada buru-buru. Udah duduk aja. Jo, aku santai sama ya, Pak Marjono. Kenapa nih? Jadi gini Pak, saya teh lupa pisan harus bagiin formulir ini ke anak-anak. Sedangkan saya teh harus nyiapin outbound, minta tolong dibagiin. Ya bisa dong. Apa sih yang nggak bisa buat Bu Yayas? Laras Pak. Iya Bu Yayas. Bentar ya. Li. Nih kamu bagiin formulir ini ke semua orang, ya. Kalau bisa rata semua kebagian. Oke? Okay? Terus bentar ya. Koordinasi terus nih. Iya. Please. Masalah karantina kita omongin nanti aja ya. Siap, Pak. Siap dong. Ayo, anak pintar. Oke. Okay. Halo, Pri. Nuhun, Bager. Bager? Bager apa? Bapak teh enggak ngerti Bager. Bager teh baik. Oh, baik. Iya. Baik kayak Pak Marjono dong. Ki, ada gak sih produk sains kami yang bermanfaat? Kayak misalkan buat ngerawat hewan atau apa gitu? Enggak sih. Tapi aku bisa bikin bombarde ice. Terus apa? Water rocket lagi? Ya basi tau Ki. Jarang anak SD bisa bikin water rocket kayak aku. Udah lah, mendingan pakai drone aku aja. Kok pakai drone kamu sih, Bim? Kan tema perlombanya mencintai alam. Kan kurang cocok dong. Bener. Yaudah, kalau gitu kita pakai GPS-nya.
GPS Naura itu banyak kekurangannya. Di kurung satu tempat aja sinyalnya udah hilang. Gimana nanti kalau tanya sama juri, ha? Mau jawab apa? Terus, kalau juri tanya hubungan drone kamu sama Alan, gimana? Skor drone aku itu paling tinggi di kompetisi SD kemarin. Tapi, manfaat drone-mu buat alam apa? Anaknya kamu ngomongin soal manfaat. Gak cocok! Dengar, otakku paling pintar, akalku paling banyak. Lihat, alatku paling hebat, semua pasti kalah. Itu juga nyata. Kamu yang menyebalkan. Hey, kamu yang menyebalkan. Bukan kamu, kamu, kamu. Kenapa sih ribut sendiri? Harusnya kita bersatu. Tak bisa jadi nomor satu. Semua karena ego. Tapi Naura, gak usah ribut sendiri. Karena kamu menyebalkan. Gak usah ribut sendiri. Bukan kamu, kamu. Formulirnya aku ambil ya. Formulirnya kamu ya? Iya. Udah ditulis kan? Oke. Kasih ya. Setuju. Kalau angka, drone kamu yang kita daftarin. Tapi kalau gambar, kita pakai punya Naura. Oke? Gimana? Gak apa lagi. Siapa aja yang kepilih, tim kita harus bagus. Kalian duduk manis aja, duduk. Nah, gini ya, takutnya kalau kalian ikut-ikut, nanti malah ganggu lagi. Dadah. Udah ditulis belum? Kemana? Naura, mau keliling kem aja. Maaf ya, tadi aku gak kelihatan sombong. Santai. Jadi, Pak Ranger Keeper udah berapa lama di sini? Oh, bentar ya. Makasih. Iya. 3 tahun. Kok bisa keterima di sini? Jadi, dulu itu rumahku di sekitar hutan situ gunung. Setelah orang tua aku nggak ada, Butika sama kakak Ranger sekarang aku tinggal di sini. Terus kalanya gimana? Masih dong. Sekarang aku udah kelas 5. Kakak Ranger nyuruh untuk beres PPku. Cepat. Kamu sayang banget ya sama Cepot. Ini namanya Cepot. Kalau Cepot ini selalu tahu aku di mana dan aku selalu tahu dia di mana. Padahal ada yang makan aja nggak gitu-gitu banget ya. Berarti kamu adiknya terus Cepot kakaknya? Enggak lah. Aku kakaknya. Itu GPS kamu bisa dicobain ke Cepot ya? Nih, bisa. Cepot. Yang cepat. Kalau Cepot mah pintar. Ini bisa pakai sendiri. Keluar dari sini gimana bang? Jangan sampai kita udah ngumpulin aman dari pagi ketemu pagi. Risiko. Iya banyak kan cong-cong lu. Pegang. Astagfirullah. Ya aku tadi. Pelan-pelan apa? Kendo. Monyong. Berat amat. Coba-coba. Kerja gak? Bisa-bisa. Yes. Ini keren banget. Santai aja, nanti kita juga tahu deh di mana. Aduh, ada orang. Hei, toiletnya di sana. Ih, udah nggak tahan dari tadi daripada ngumpul. Ketahuan, udah gede belum disunat.
Takut ya? Rewet? Untung ya. Untung nih, gue bagi nih tuh. Woi, ini mata nggak sih lo? Mau mati? Keluar, keluar. Keluar lo. Ngomong apa kau? Kenapa mata gue? Kenapa mata gue? Enggak bang, maksudnya mata uang. Maaf ya, maaf bang ya. Ngelawak lo, hah? Nyalain. Iya, iya. Lakuan. Hah? Waduh. Naonan itu waduh-waduh, Dik. Kalian tuh ngestelat, ditungguan di tadi. Ih, kakak lohok, Dik. Buru, ih. 10 menit, Dik, ngesai di panggungnya. Iya, Bu. Seperti itu, Bu. Kalau depan kita panggil mereka lagi aja lah. Boleh, Bu.
aplikasi. Dia dapat terbang otomatis membuntuti satu objek lewat panduan sensor. Bisa, kamu demonstrasikan. Kenapa, Bim? Gimana? Sudah siap belum? Ini orangnya teliti ya. Pasti gara-gara kamu kan kepengen lihat aku gagal. Ya kan? Iya, Pak. Kan kamu yang gak mau dibantu, kenapa nyalain kita? Eh, kenapa nulis ah? Beren-beren. Astaga, dia ngambil. Cepat, 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 balikin. Cepat, balikin. Cepat, 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 cepat. Sini, cepat. Aduh. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Mana dia? Cepat, cepat. Sini. Cepat lagi. Baling-baling aku diambil. Kamu mata-mata SD lain. Bim, jangan asal suruh kipi gitu dong. Buat apa juga dia gagalin kamu. Cepot, kumat nakalnya ya. Pot, pot, sini pot, balikin. Ih, cepot. Cepot, cepot, cepot. Aduh, cepot, 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 cepot. Cepot, cepot, cepot. Pencurian satwa. Dah, gak usah ikut-ikut. Kita harus balik ke camp. Kita kasihnya buat kompetisi sains. Berjuara. Satu-satu itu harus tetap di sini. Kenapa tidak terkunci? Nah, HP kebuka. Nah, tidak tahu aku. Tadi udah ketutup loh. Nah, kau. Coba kau cek, ada yang keluar deh hewan-hewan itu. Ular ada. Kok gini sih? Wah, gawat nih. Ban bocor. Kau tak bonjol lagi? Cebong bewok. Masuk. Cebong bewok. Kenapaan? Ban mobil kita kempes, Bang. Lah, kok bisa? Cepetan ganti. Apa? Kipri, aku harus bawa Bimo sama Kibalik. Kita masih punya kesempatan buat menang. Komponen itu harus diambil. Biar kita bisa menang, baru kita balik. Enggak. Kita balik sekarang. Pakai alatku. Bukan, kalian sengaja kan kerja sama biar aku enggak. Bim, kamu pengen kelihatan hebat sendiri. Kita ini satu tim. Cuma kita tinggal pakai alatnya Oki doang. Iya, Bim. Kalau ada masalah aja, kamu nyalain kita. Kamu cuma mikirin dirimu sendiri. Hebatnya kalian, saya cuma mikirin diri sendiri. Pri! Apa gunanya kepintaran? Kalau misalnya kalian diem aja, lihat alam dirusak, satu hari curi. Pinter-pinter. Ternyata cuma pamer piala, gak ada gunanya. Kipri, kamu pikir kamu bisa ngelawan mereka sendiri? Kipri,
tahu lah permainan ini, Will. Cuma gampang nih. Lu kesini nih. Kau galan yang ganggu aku. Kau ini macak pul. Pinggir kau. Duh, lu kosor bener pakai dorong-dorong. Itu kesana. Nah, kau tuja juga kau ini agak. 789. Apaan sih? Basah lah, ngetarap gini, Wih. Lo kencing ya? Sorry, Wil. Gak tahan aku. Pengen kencing keluar gak berani, Wil. Gondrong doang lu. Pakai acara kencing di mobil. Ya ampun. Ini setan bokli, ya ampun. Keluar. Bang Nyalu, iya Bang Nyalu, Bang. Iya, Bang. Diam. Coba. Diam lu. Udah kecil dari mana ini? Siapa budak ini? Mana gua tahu. Tujuan lu nakutin kita pakai suara aneh apaan? Oh, jadi kau yang nakut-nakuti kami, ha? Oh, itu alamnya. Mana teman-teman lu? Jawab. Bisa dengar gak? Mana teman-teman lu? Aku sendirian. Li, cepat ikat dia. Malah bengong lagi lu. Cepat ganti ban. Betul-betul songong lu emang lu. Tolong! Tolong! Diam! Diam gak mulut kau, ha? Li. Jangan lupa, no. Bersihin joknya. Sehari dua kali gua kena kencing orang. Li. Lu ngompol? Iya, Bang. Cak kamu berdua gak pernah kencing di celana, Bay. Malu dong lu sama rambut, lah. Will, gimana? Udah belum? Iya, satu lagi, Bang. Lama. Udah, Bang. Deh. Lu kencang belum? Deh. Sing lu, udah. Ayo. Binatang-binatang itu juga. Aku udah jahat sama Oki. Tapi dia berkorban buat kita. Sementara kita gak bisa ngapa-ngapain. Cepat. Gimana? Belum ada kabar, Pak. Sudah dicari? Sudah, Pak. Bu Yayas, sudah. Tenang aja, Bu Yayas. Mereka itu kayak anak ayam. Tebarin aja jagung, ntar juga pulang kalau lapar. Si ya? Bapak teh, heroi wae. Pak, iya teh hutan situ ginung, luas pisan. Situ gunung? Nya eta lah pokoknya. Nya eta. Pak, kumaha lamun kasasap. Terus aya binatang buas. Tenang aja, binatang buas takut kok sama mereka. Mereka sudah terlatih, sudah dilatih sama saya. Tenang aja. Tuh kan, kunci separ jagung sudah datang. Aduh, kalian ini kemana aja? Ibu sama nih hari uang pisan. Tapi nggak apa-apa kan?
lagi. Dari culik-penculik satwa, Bu. Mulai ngarang kalian ini. Mulai ngarang kamu. Ngarang bebas. Gimana sih? Pak Marsono. Kita gak ngarang kok, Pak. Tuh. Kita ngeliat sendiri kok kalau Oki diculik. Terus kamu ngapain di sini, Kipling? Kamu tuh harusnya bantuin para Rangers dong. Buat kemah kreatif, ya kan? Nah, kamu Bimo. Kamu habis berantem kan sama Oki? Jadinya Oki minggat, ya kan? Ya dong? Enggak sih, ya teh. Kamu dicarekan, Di. Yayas mau kemana? Anjir. Iya, Pak. Kalian standby di sini ya. Baik, Pak. Nyari apa, Bu Yayas? Lapor, Pak Marsono, Bu Laras, hasil nihil. Oki belum ketemu. Ayeuna sok jelaskeun ti awal. Kumaha bisa siga kieu? Jadi, biar saya yang jelaskan, Bu. Yayas, udah sih, gak usah terlalu serius dengerin anak-anak. Santai aja. Santai. Lamun beneran diculik, kumaha. Pencurian satwa maksudnya? Iya, itu oge. Dengar ya, Bu Yayas. Yang pertama, saya sudah bekerja di sini berpuluh-puluh tahun. Gak pernah ada kasus pencurian satwa. Terus yang kedua, Oki kabur itu karena berantem sama Bimo. Itu sebabnya. Dan ini yang penting nih, yang ketiga. Kalau toh ada pencurian satwa, langkain dulu mayat Pak Marcono. Iya kan? Tetap kumasep. Ngomongin saya ya? Nya. Iya kan? Eh mau kemana? Kita belum selesai loh. Ambekan. Oke, semua siap? Siap, Pak. Tolong semua HT diaktifkan. Laporkan segera kalau ada informasi penting. Siap, Pak. Nanti Bu Yayas akan memimpin pencarian di hutan bagian timur. Ayo, nunggu apa lagi? Hah, nunggu diusir? Ayo, ayo. Apalagi Kipling? Kenapa para Rangers pergi ke arah timur? Walaupun culik Oki kan ke arah. Komandannya siapa di sini? Saya apa kamu? Lah, udah deh. Saya nggak mau berdebat panjang sama kamu, ngerti? Saya bisa laporkan ke Butiko. Kalau kamu itu kerjanya suka ngelawan. Tapi saya nggak ngelawan, Pak. Yang tadi ngelawan. Saya juga bisa perintahkan Butiko untuk ngusir kamu dari sini, loh. Udah deh. Kamu jalankan instruksi saya, ngerti kamu? Ngerti, Pak. Hah? Gitu. Gini terus, Oki mau kita biarin aja dibawa pergi. Iya. Kok pas buatan ya, Nau? Kli, Pak Marsono kan tahu banget kan tentang hutan ini. Masa biarin di timur sama barat aja nggak tahu? Iyalah, udah 4 tahun dia di sini. Dulu kan dia pindahan dari Taman Nasional Sumatera. Dulu kan dia... Iya ya, masalah karantina juga kenapa gak dibahas lagi? Kenapa, Bi? Kalian mau bantuin aku gak? Thank you.
belum? Kita nggak bisa lama-lama di sini. Kalian ini sulit benar dihubungin, kayak orang punya utang. Maaf bos, sinyalnya macet, kehambat hujan juga bos. Bukan cuma hujan, bengong-bengong di bawah saung gak jelas, juga bikin sinyal jadi jelek. Wah, jangan-jangan ada CCTV bang. Iya bos, maaf. Ayo buruan, awas aja kalau anak itu sampai lolos, saya buang kalian ke kandang buaya. Iya bos. Ayo. Bentar. Main game dulu. Ayo. Bentar. Perlu ini. Aku temuin di rumah karantina. Soto-soto langkah ini culik. Ditaruh di sana. Mau ngapain kalian? Ketahuan kan? Diam! Lancang kalian masuk-masuk ruang Pemarsono. Ayo, masuk ke dalam. Ayo, jangan gigit. Masuk. Cepat. Lama. Dengar ya. Sebelum bobo, jangan lupa baca doa bobo dan dengar nasihat Pak Marsono. Jangan sok jadi jagoan. Nanti, kalian itu anak kecil. Jangan berisik. Pak Marsono mau bobo. Belum dapat apa-apa, Bu. Nah, makanya ini teh udah dalam pisan. Iya, gimana tuh? Ya udah kita cari lebih dalam lagi ya. Ayo. Di sebelah sana tuh. Bentar. Oke. Sabar Bim. Lepasin tali Bimo. Thank you.
Itu GPS-nya Naura ya? Kalau ada di ruangan tertutup, GPS-nya nggak bisa kedeteksi, Pol. Pot, mumpet, pot. Gak tahan deh. Bisa berhenti bentar gak? Kebelet. Risik. Apa nih kau nih gedor-gedor-gedor? Kebelet. Oh, juragan kecil kita nih kebelet kencing. Lapar juga gak? Kalau mau itu kau tahan bela dulu sebentar. Tadi di depan ada warteg. Kau kencing di situ. Habis itu kita makan, rame-rame. Ya gak? Hah? Ya, Le. Kau pikir kami ini tangsi online apa? Hah? Sengguh kau. Hah? Saya namatin Oki. Aku gagal jadi pemimpin kalian. Untuk mama sayang, untuk papa yang tercinta, seharusnya aku mendengar nasihat kalian. Untuk teman-temanku, maafkan aku tak bisa, aku hanya ingin pulang. Jalan yang ku tempuh tak harus begini, tak seharusnya kita berada di sini. Di tempat gelap dingin ini, Tuhan dengarkan doaku sekali lagi. Aku yang memohon, biarkan kami bisa bertemu dengan mereka. Mereka yang selalu mengasihi penuh cinta. Tuhan, apa kau dengar pintaku seutuhnya? Aku hanya ingin pulang. Biarkan kami bisa
bertemu dengan mereka, mereka yang selalu memberikan kehangatan. Tuhan, apa kau dengar pintaku seutuhnya? Aku hanya senam kemarin. Aku, Bimo, Kipli, lihat sendiri. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau Pak Marsono adalah otak dari semua penculikan satu ini. Mereka kan lebih tua dan badannya lebih besar dari kita. Yakin? Yakin? Kita bisa kalau bersatu. Naura akan memimpin kita. Aku percaya sama kamu, Naura.
jangan-jangan mereka udah sampai tujuan. Enggak sih, mereka masih ada di lereng-lereng hutan. Di depan ada jalan pintas kok, Nau. Ayo yuk. Lu berdua gimana sih, hah? Ngakunya pencuri maco lu. Giliran dorong mobil doang udah setengah mati. Push lagi dong, push. Bang, pas push lumpur galon nih, Bang. Ayo gas lagi, Bang. Li. Kayaknya gue pengen ngedorong deh, gimana? Gantian. Yunen apa, Bang? Gantian. Emang kita satu SMA? Maksud aku, seriusan aku yang dorong. Oh iya. Abang yang dorong, aku yang gas. Iya. Ayo, nah, laju kan. Bel. Udah, ayo, bareng gue. Tadi, lah. Gimana, Toli? Yo, Bang. Yo, ayo. Gas, Li. Satu. Dua. Baik, gas. Li. Yoi. Apa di sini? Kau bela yang ngegas ya. Aku biarlah di belakang lah. Tidak apa-apa, aku lumpur-lumpuran. Aku kurang paham. Takut nyusruk. Lu kenapa sih? Ya, buruan. Bilang aja nggak bisa bawa mobil. Bawa lu. Gua ajarin nih, dasar kan. Ngagetin aja. Si bos. Saya kan punya jantung. Agak ngomong lah, bos. Mau kabur? Mau kabur? Coba lihat talinya. Talinya lihat. Itu apa tuh? Balik badannya. Balik badannya. Tuka. Apa ini? Huh? Mau pakai akal bulus apa lagi kamu ketahuan? Jangan macam-macam. Stop. GPS aku mati. Kenapa Nau? GPS-nya mati? Iya. Kalau GPS-nya mati, kita nggak bisa ngelanjutin perjalanan. Resikonya tinggi. Sekali batang hidungnya udah hilang, mobilnya susah banget dikejar. Ada sih drone, tapi lagi lowbat. Kalau mati di tengah jalan gimana? Udah, kalian nggak usah khawatir. Kan kita bawa Savonius. Sin. Udah gini aja deh. Kalau kalian belok kanan di persimpangan depan itu tuh. Tunggu. Itu. Nah, kalian bakal lihat canopy trail. Tempatnya lumayan tinggi sih, Bim. Kamu bakal bebas di sana. Yaudah, kalau kayak gitu, aku sama Bimo ngecas dulu. Kalian ngelanjutin perjalanan ya. Lu juga diem, ngurusin anak kecil aja susah banget. Iya, bos. Badan saya aja kecil, bos. Ya makanya, banyak-banyaknya makan sayuran nih. Banyak begini sayuran. Buka! Diem lu. Lu ngeliat apaan sih? Bos, kayaknya ada karnaval, bos. Karnaval? Karnaval apaan? 17-an aja belum kok. Pakai karnaval, coba lihat. Bagus ya. Iya, kacau nih. Wah. Bos, becaknya mobil kita ini lah siap jalan, bos. Pecah apa mobil? Becaknya, bos. Bukan becak. Mobilnya lah, bos. Nah, gitu dong. Kalau gitu ya udah, kalian lanjutin perjalanan. Saya sebagai ranger belum selesai tugasnya. Oke, itu urusin anak. Awas, ngurusin gitu aja susah banget. Ngomel kan saya jadi. Yeah.
Ya udah, kita cari Okinya sambil balik ke camp aja. Gak apa-apa kok Bu, kita masih kuat. Enggak, kita balik sekarang. Kita siap-siap nyebrang sungai ya. Halo, Ike. Ternyata kayaknya ada masalah, Bu. Nyanya. Hati-hati, Bu. Kipli, monitor Kipli. Kipli, monitor Kipli. Kipli masuk now. Kita ready posisi ya. Oke, now siap. Oke. Yubim, kita nyebrang. Kamu kenapa? Kamu takut? Ayo. Mau. Udah, Bim, ikutin kata-kata aku. Dengan tekad yang kuat. Dengan tekad yang kuat. Semesta pasti didapat. Semesta pasti didapat. Ulang lagi, Bim. Dengan tekad yang kuat, semesta pasti didapat. Dengan tekad yang kuat, semesta pasti pas. Bentar ya, Bim. Otomatis bakal ngejar mobil itu. Oke, Bim. Kipli monitor. Mobil itu sekarang udah di lembah gunung, lagi menuju ke lereng. Lambat nih yang bawa mobil nih. Casi pun lagi PDKT. Lama ini gak nyampe-nyampe gitu nih. Mau, masih bawa mobil gak sih? Eh, lo berdua mau kita kena tilang, ha? Gua ini kan kagak punya SIM. Gua ini mini, mana dapat SIM? Bang, maaf bang ya. Ini kita kan lagi di hutan nih bang. Lalu? Hah? Mana ada polisi, apalagi razia buat nyilang lu. Oke, okay, Jadi udah datang. Oke, okay, cepat.
Aduh, hampir. Ayo. Aman. Gimana mau putar balik nih, ha? Ini aja mau nyungsuk. Kipli monitor. Ya, Nau. Tolong siapin serangan ketiga ya. Yang bawa. Ayo buruan ah. Lama lu. Nyangkut di badanku berat banget dah. Ayo. Iya. Bangun makan nasi sama garam. Jam lu tuh. Kan putus jam gua gagal nih. Hampir baik kita mati hampir. Udah. Cepetan, kita harus gabung sama yang lain. Ya. Cepet. Ya, kamu duluan aja. Maksudnya? Nanti aku nyusul. Beneran, tapi gak usah lama-lama. Ya. Cepetan, Bim. Iya. Oh, drone-nya. Hei! Bapak ini benar-benar kagum sama semangat kalian. Tapi jangan harap kalian bisa mengalahkan bapak-bapak. Now, mundur. Now. Oke, sekarang kamu mundur pelan-pelan ke arah pohon. Now. Kalau enggak, saya dor. Satu. Diam. Now. Dua. Mundur. Sabar, Bim. Cepet. Bim. Tiga. Bim. Now. Dor. Nyangka saya mah. Terus 10 tahun saya dapat apa, Bu Yayas? Dapat apa? Tega pisan sih. Tega. Jangankan beli rumah, beli mobil aja enggak dapat saya. Saya pantas dapat lebih dari itu. Marsono. Apa? Maaf, Butik. Kamu memang pantas tinggal dalam sel. Rasak. Kangen. Light on. Jalan. Udah banyak ngomong. Kalian
Nih. Siapa sih? Thank you.
akan aku menyerah.